Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Alkalemba. Ini saya akan membuat setumpuk roti. Yang pertama bahannya adalah roti tawar dari Garmelia. Kemudian ada tepung maizena. Kemudian ada susu cair dari Indomilk. Kemudian ada isi seres sebagai toppingnya. Kemudian juga ada keju, ini untuk topping. Dan kemudian ada susu Indomilk kental manis. Nah, bahan-bahannya disesuaikan dengan kebutuhannya ya guys, karena di sini banyak anak-anak panti, jadi saya membuatnya cukup banyak nih guys. Nah, sekarang marilah kita ikuti cara pembuatannya. Kita akan mulai cara pembuatan stup rotinya. Kita membuatnya dari magicom saja, karena di dapur lagi dipakai masak. Pertama kita masukin susu cairnya, kita tuangkan. Boleh susu apa saja ya, tapi saya di sini rekomendasinya pakai Indomilk UHT full cream. Jangan lupa, kita tunggu beberapa menit sampai ngegolak. Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya. Suka manis, silakan agak banyakkan gulanya. Tapi kalau tidak suka manis, karena yang manis-manis sudah dari saya. Lagi teh, lagi banyak. Jadi kalau kurang manis bisa ditambah lagi ya. Kemudian setelah gula pasir, kita masukkan kental manisnya kita masukin. Ini kita ambil dari Indomilk. Ambil diaduk-aduk terus. Setelah ngegolak, baru dimasukkan tepung maizena yang sudah dicairkan. Mana teh? Ini tepung maizena yang sudah dicairkan. Oh, maizena. Nanti teh kalau udah ngegolak sayang. Jika sudah ngegolak, masukin adonan tepung maizena. Rotinya udah jadi, kita masukkan ya. Nah, setelah ini ditumpukan lagi roti di atasnya. Di atasnya disimpan dulu roti. Nah, kemudian dimasukin lagi flaknya. Ya, masukin lagi. Nah, baru nanti dikasih topping. Dikasih topping sesuai selera. Kalau sukanya meses, maka bisa topping meses. Ini kita akan coba dua topping, yaitu keju dengan meses. Inilah hasilnya.
Tuproti ala Bapak Tugiman Alkalembang. Selamat menikmati anak-anakku dan selamat berlibur ya. Terima kasih, ini jajanan murah. Bet 9 kalau lagi liburan gini, lagi lockdown, selamat mencoba ya guys. Ini setup ya buat anak-anak, masih banyak rotinya. Nungguin ya. Ya demikian tadi channel dari Alkalembang. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu tentunya yang sedang ada di rumah. Selamat mencoba, selamat menikmati. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.